Selamat siang, Mas. Eh? Ini ada apa ini di sini kok enggak masuk? Antar paket nih, Mas. Oh, antar paket ya? Iya. Jalannya ditutup ya? Iya, Pak. Tapi sudah punya nomor HP-nya belum? Sudah nih, Pak. Oh, tadi sudah berapa menit duduk di sini tadi? Sudah 10 menitan. 10 menitan. Ini dari jasa titipan paket mana? Lazada Express, Pak. Eh? Lazada Express. Lazada. Iya. Lazada Express. Siapa namanya, Mas? Yopi. Zopi. Ya. Rumahnya mana? Rumahnya di Klaten sini. Oke, siap. Makasih ya. Sabar-sabar ya. Iya, Pak. Susah nih, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Siapa namanya, Pak? Pak Legiman. Legiman di Desa Sekarsulu sebagai apa? Relawan. Relawan. Ini gimana ceritanya, Pak? Ini, Pak. Kok ditutup ini, Pak? Ya, karena banyak yang terkompir COVID-19, maka warga yang positif itu tidak boleh, keluarganya tidak boleh keluar masuk. Berarti ya, mereka tidur di rumah ini? Iya. Isolasi mandi di rumah? Mandiri. Oh. Terus yang negatif itu harus membawa surat dari gugus RW. Gugus RW. Ya. Ada berapa, Pak, ini di Pulau Aru, Pak? Ada 57, 25 kakak. Pak, ini nanti berapa rencana berapa hari, Pak, untuk lockdown ini, Pak? Ya, 2 minggu. 2 mingguan ya? Ya. Sampai selesai isolasi mandiri ya? Ya. Oh, ini warga dari luar Pulau Aru kalau masuk nggak boleh, Pak, ya? Ya boleh. Oh. Semua orang luar tidak boleh masuk. Kalau ada paket, itu di sini ada relawan dari RW. Oke, ini RW berapa ini? RW 5. RW 5 Dupo Pulau Aru, Kocorjo. Oke, siap. Makasih, Bapak. Semangat ya. Ya, semangat.